Halo sahabat Nova, balik lagi di YouTube channel Nova bersama saya Gita. Nah, di video kali ini saya akan melakukan one brand makeup tutorial dengan produk-produk dari Viva. Nah, kita mulai dari base-nya dulu. Untuk base makeup-nya, di sini saya sebenarnya punya 3 produk Viva untuk base makeup. Di sini ada covering cream brown, lalu ada CC foundation perfect look, sama ada perfect look cover up. Nah, ini shade-nya kalau yang cover up ini natural, tapi yang CC cream ini enggak ada tulisan shade-nya. Kalau yang covering cream ini dia shade-nya brown. Nah, saya akan coba buat tes dulu satu-satu yang cocok sama muka saya mana. Oh, tapi kalau covering creamnya ini fix terlalu gelap, jadi nanti kita akan pakai ini untuk contour aja, untuk jadi cream contour. Sekarang saya akan coba si CC foundationnya. Oke, ini warna CC foundationnya kayaknya agak terlalu putih, dan saya akan coba si perfect look cover upnya. Oke, lebih masuk yang perfect look cover up sih, walaupun emang masih agak terlalu abu-abu. Jadi saya akan pakai perfect look cover up aja untuk jadi base-nya. Oke, jadi saya akan ratain ini di muka saya pakai tangan aja. Dia tuh bentuknya kayak krim gitu. Saya akan coba ratain. Sekarang kita blend dengan menggunakan beauty blender. Oke, warnanya emang agak terlalu putih, jadi muka saya kayak abu-abu gitu. Tapi untuk coveragenya lumayan, dan ini gampang buat di blend sih, lumayan gampang buat di blend. Cuma kayak beauty blender saya nggak terlalu basah tadi, kayak kurang basah. Lalu kalau misalnya nemu shade yang tepat, kayaknya bagus. Nah, karena ini dia terlalu putih, saya akan coba contour pakai si covering cream brownnya tadi. Teksturnya sama. Coba contour. Oke, ini warnanya udah lumayan karena saya udah campurin sama si covering cream yang brown tadi. Next kita akan pakai concealer. Di sini ada Perfect Cover Concealer. Ini shade-nya nomor 01 atau Warm Ivory. Selanjutnya saya akan ngeset makeupnya dengan menggunakan Viva Perfection Natural Bright. Ini ada loose powder, ini shade-nya adalah Fair. Okay. Nah, untuk blush on-nya di sini saya pakai Viva Single Blush, ini ada nomor 4 atau Vintage. Selanjutnya saya akan pakai eyeshadow, tapi sebelum itu saya akan pakai eye base gel dulu. Ini adalah Viva Moisturizing Eye Base Gel for Perfect Eyeshadow. Untuk eyeshadow-nya saya akan pakai Viva Queen Eyeshadow, ini shade-nya adalah A. Nah, untuk maskaranya ini ada Viva Perfecting Eyelash Mascara, ini dia volumizing and waterproof, ini di shade-nya black. Okay. Nah, terakhir untuk lipstiknya saya udah punya Viva Perfect Matte Lip Color, ini shade-nya adalah nomor 705 atau Mocha.
Oke sahabat Nova, itu dia tadi One Brand Makeup Tutorial dari Viva, dan semoga berguna bagi sahabat Nova di rumah. Dan akhirnya sahabat Nova tahu nih kira-kira produk mana sih, produk Viva mana yang bagus dan sahabat Nova mau beli. Nah jangan lupa like, comment, dan juga subscribe YouTube channel Nova, dan selalu update terus di playlist Nova Fashion and Beauty. Saya Gita, sampai jumpa di video berikutnya.